Konnichiwa. Watashi no Nihongo YouTube channel yo koso. Anjing. What the fuck, Dilo ternyata wibu, coy. Ya enggak keluar-keluar inwardnya dari tadi. Bagian macam lain cengap intro dulu kita. Yo, apa kabar lu semua? Semoga pada fine, fine. Ya kan, kembali lagi di konten reaction beatbox gue ya. Kali ini kita bakalan nge-reaction bukan beatbox battle sih, lebih ke tepatnya sebuah kayak challenge atau beatbox game yang ada di channelnya Kofu. Kofu ini yang pernah ikut GBB, Hawk itu pernah lawan Rogue Wave ya, yang kena bantai sama beatnya Rogue Wave yang lululululu mir Jepang, dan di sini mereka battle sama Dilo di beatbox game ya. Langsung aja kita lihat, karena teman gue ini bagus banget as lu react, ya udah jadi makanya gue react sekarang. Let's go. Yos, hai. Beatbox game. Round 1. Anjing, ini gak ada translate, jadi kita pakai subtitle CC. Udah pasti niru-niru ini beatbox game. Anjing, muka Dilo. Anjing, ini gak ada intro, ngomong-ngomong langsung mulai anjing. Oke, simple Dilo. Bisa truth base deh anjing. Round 3. Oh, ini dia sistemnya ganti-gantian gitu ya kalau kalah ya. Anjing, pakai invert base. Juara dunia nih bos. Fucking sugoi. Sugoi nah. Anjay, simpel-simpel ya Dilo ya. Ah,
good. Tapi bisa dia anjing. Gokil juga. On tempo. Easy ini. Anjing. Anjing gokil gokil. Pointed pistol mereka. Round 5. Sampai berapa round anjing, habis 10 menit goblok. Sampai berapa round ini? Coba kita lihat ya. Bahkan enggak tahu tuh sampai tanda tanya anjing. 6. DNB nih. Anjing. GG cok, on tempo banget. Anjing itu gimana ya, mainin F deh. Gila. Apa sih ini, inward drag ini? Round 8. Berarti Dilo tadi enggak bisa efek yang F itu, dia ganti pokoknya dari menurut. Cuman tetap mirip gitu. Terus inward drag sih emang susah sih. Gua juga bisa aja cepet-cepet gitu. Yang GG gitu siap sih, rips one kalau kesal yang GG gitu. Inward drag gitu. Jadi si Dilo ganti ke click roll benar kayak gua anjing. Gua aja kalau kayak ngisep gitu biasanya langsung gua ganti ke click roll kayak lebih enak aja gitu. Lebih kayak enak aja gitu. Tahun 8 bangsat. Kan on tempo aja. Ah. You fail. Hey. Anjing gantian. Ya, pertanyaan gue kenapa si Rolfun selalu pakai kacamata boboho anjing? Oh, oh yeah.
Dia dapat tuh langsung. Kalem nih. Anjing senar. Wih. Rimshot. Ya, dia keluar-keluar inward-nya dari tadi. Harus dekat kamera. The fuck. Anjing freestyle. Gak bisa tuh gue. Anjing kecil banget. Boleh memanas dulu ya. Ketawa mengejek gitu. Suyo otoko tuh artinya suyo itu kayaknya hebat deh, setahu gue suyo hebat, keren. Tapi kalau keren tuh sugo ya biasanya. Gak tau dah gue anjing. For watching, please subscribe. D-Rose Channel. Bangsa simple banget nih channelnya. D-Lo B-Box. D-Lo Japan. D-Lo Japan. Zenbu. Onegaishimasu. Please subscribe. Trofu. Subscribe. Udah gitu doang cok. Intronya ya gini nih. Nih, gini doang. Kayak gini. Langsung round 1. Gagak ngejelasin anjing. GG juga. Anjing komennya bahasa huruf kanji semua cok. Gagak ngerti gua. Kita like aja lah intinya. Oh, udah gue like. Dilo Japan. Wait, what the fuck? Namanya beneran Dilo Japan. Oh. Wait, what? Oh, lah, Dilo bisa bahasa Jepang, cok, baru tahu gue. Oh, jadi ingin menjelajah ke Jepang, coba kita buka ya Dilo pakai bahasa Jepang gimana nih, Nihong. Konnichiwa, watashi no Nihongo YouTube channel yo koso. Anjing, what the fuck, Dilo ternyata wibu, coy. Buset. This channel. GG anjing.
Gue kira Dilo Japan tuh yang ini namanya, nama-nama dia gitu, Dilo Japan gitu. Bangsa, ternyata Dilo beneran, what the fuck. Oh gitu ya. Apakah Dilo kayak ingin kayak Pipa ya, pindah ke Jepang, dia tinggal ke Jepang gitu aja. Boleh, boleh. Ini seru sih, ini seru-seru. Terus Dilo juga tahu takarannya, dia bahkan jarang ngeluarin inward base ya Dilo di sini. Keren-keren, respect. Kayak gaming, ini seru sih, seru. Gue tuh sebenarnya ada juga konten beatbox game itu tahun lalu gue record pas lagi bakar-bakar sama teman-teman komunitas gue, cuman gue belum kesempatan tuh gue edit anjing. Seru itu, kita battle tuh kayak orang 7 atau orang 9 gitu anjing. Kalau kalian komen ya, kalau kalian, kalau menurut kalian tuh harus gue upload apa enggak kontennya tuh, mungkin ada di sini nih. Pokoknya ada hukumannya tuh, yang kalah tuh, yang kalah dari situ bakal makan apa sih namanya, jeruk-jeruk nipis, jeruk kunci gitu, ditahan sampai 15 detik. Sampai berubah-berubah mukanya, bentar ya gue kasih lihat dulu videonya. Nah ini nih, beatboxing beat PBF nih. Nih anjing, ini belum gue edit cok. Lupa gue. Tuh, tuh, makan jeruk anjing. Coba kita lihat nih mukanya. Anggur. Seru sih emang kalau main beatbox game sama teman-teman tuh, kita tuh kayak gak merasa tertekan, tapi kayak ya main gitu literally. Nah ini kita hitung sampai 15 detik nih. Gigit 1 2 3. Komennya kalau kalian menurut kalian itu harus gua edit, gua upload ini. Seru bang, anjing ini udah setahun cok kayaknya. Kapan gua? November. November tahun lalu. Rambut gua aja masih gondrong nih kayaknya. Rambut gua masih kuncit gitu anjing. Masih gondrong rambut gue ini. Gue jadi pengen ngupload beatbox game gue gara-gara ngeliat Dilo dengan Rofu ini ya. Yaudah mungkin kayak gitu aja gue nge-reaction kali ini, dan mungkin agak berbeda ya, kalian gue gak pakai headset lagi, malas aja pakai headset. Dan ya kalau kalian suka sama konten reaction gue kali ini, jangan lupa di like, komen, kasih kritik, dan saran di sono, dan jangan lupa subscribe. Orang guys, you must, okay? Gue enjoy, see you guys next fucking video. Ichi, ni, san, goodbye. Eish.